Ikutin kesarian aku sebagai yoga instructor dan juga budak corporate. Agak mix ya, tapi aku yakin kalian juga punya banyak profesi. Tetap semangat ya buat kalian semua. Jadi karena aku ngajarnya pagi, aku mau pre-meal workout dulu. Nah, aku biasanya milih yang simple aja kayak gini. Ini adalah hazelnut cookies dari Melts dan Ladang 5. Akhirnya mereka kolaborasi juga. Mereka yang kolaborasi, aku yang bahagia ya. Karena kayak makan semua cemilan dari dua brand ini tuh kayak gak ada yang salah gitu. Contohnya kayak si hazelnut cookies ini. Selain karena kalorinya yang rendah, dia juga plant-based dan gluten-free. Terbuat dari tepung singkong dan kacang hazelnutnya tuh alami. Jadi tanpa pengawet, dairy-free, dan juga egg-free. Rasanya dijamin enak. Lanjut yuk ikut ke kelas private online aku. Jadi ini emang hanya sedikit muridnya. Karena kelas ini by request. Jadi masalahnya apa, isunya di mana, pengen memperbaiki apa, itu biasanya aku bikin plan dan lihat progresnya mereka. Jadi ini aku kasih lihat aja pemanasannya dulu ya, biar nanti kalau ada yang mau ikut kelas langsung ke WhatsApp aja. Aku mau mandi dulu nih, udah selesai kelasnya, lanjut kita berangkat. Hari ini aku naik ojol, terus lanjut naik MRT. Kalau naik kendaraan pribadi, pas pulangnya itu gila banget sih macetnya. Perjalanan dari kantor sampai rumah tuh bisa sampai 2 jam. Jadi naik kendaraan umum cukup fair dan mudah-mudahan bisa membantu mengurangi macetnya Jakarta. Tapi kayaknya enggak ya. Ya minimal membantu perekonomian para ojol. Langsung aja kita kerja dan enggak boleh lupa minum 2 liter sehari. Dan udah waktunya makan siang. Jadi ini kantin di kantor aku. Aku biasanya pesen cuma nasi, sayur, dan protein. Nasinya 4 sendok, lalu ayam dan juga sayur. Lanjut kita meeting dulu ya. Biasanya sambil meeting tuh aku ngemilnya susu protein. Jadi aku kasih es terus aku minum aja gitu. Habis meeting 2 jam, biasanya aku break sebentar kayak 30 menit nontonin teman-teman yang lagi main pingpong sambil lihat sunset. Cantik banget ya. Udah nanti jadi mellow. Aku mau kerja dulu nyelesain biar nggak pulang kemalaman. Nah, ini udah jalan pulang karena aku harus masih bikin konten. Habis mandi, biasanya aku ngemil lagi nih. Ini yang terakhir sebelum aku tutup intermittent fasting. Makan malam aku biasanya jatuhnya ke buah, tapi yang ringan aja dan nggak terlalu banyak, kayak 5 biji cukup. Contohnya buah anggur ini. Nih anggurnya juga gede banget, aku suka sih. Kenyang banget udah makan beginian. Udah ya, aku mau bikin konten dulu. Makasih ya teman-teman udah nemenin aku. Kita ketemu lagi di cerita berikutnya. Dadah.